sebagainya kita masak nasi goreng, ini sayurnya dan ini bumbunya ya guys. Ini bahannya, nasi gorengnya sudah ada ya, nasinya. Oke, ini saya suka sayur, jadi saya letak sayur guys. Ini tuh satu porsi ya guys. Oke, lanjutkan, kita potong dulu guys. Guys, ini yang bumbu udah kita haluskan tadi, lagi garam guys. Oke. Dan ini cili guys. Oke, kita tunggu ya guys. Ini yang bumbu halusnya guys. Oke guys, jadi yang ini masih potong-potong semua ya ini guys. Oke, sekarang inilah guys hasilnya guys. Ini hasil potongannya tadi ya guys. Oke, nanti kita masukkan, kita goreng guys. Oke, kita panaskan. Oke guys, selanjutnya kita panaskan wajannya guys. Kita goreng ini bumbunya guys. Oke, kita nampak ya guys. Kita saya masukkan bawang merah dulu ya. Sudah agak kering, sayur masukkan bakso atau halaman ya. Saya masukkan baksonya dulu sebab biar agak kering ya. Agak kering dulu ya. Oke guys, ini udah kering, agak kering ya guys. Saya sisihkan. Pasti kita masukkan bumbu halusnya. Kita tumis-tumis sampai matang ya, sampai kering. Oke guys, sudah kering, kita campur. Sudah, kita masukkan nasinya guys. Sorry guys, melekat guys. Oke guys, kita aduk-aduk. Oke guys, ini telurnya sudah saya masukkan ya guys. Sorry, ini tadi tak direkam, melekat guys. Oke guys, telurnya sudah tercampur. Sekarang kita masukkan sayurnya. Saya suka sayur ya, jadi saya letak banyak.
dua orang makan mobil. Sekarang ya guys, sudah siap nasi ini, baik kita makan. Oke, bye, selamat menikmati.